Eh, gelem ora gelem iki kudu ditaati mergo virus corona niku ya aja disepeleke banget. Ya aja diwedeni banget. Pokoke wallahu akbar tetep donga wonten ngarsane pun Gusti Allah nyuwun dipun paringi sehat, sengkala rubeda sumingkir mboten tumempuh wonten ing desa Saradan. Amin Allahumma. Amin. Warga masyarakat tansah pinaringan kesarasan sedayanipun uwal saking bebendu saking bencana. Fa insyaallah COVID-19 corona menika enggal sirna saking muka bumi. Tumanjanipun taun ngajeng saged ngawontenaken makempal bersih desa ing sakelangkung ageng malih. Amin Allahumma. Amin. Eh. Iki engko diwatesi bare jam 12 nek teko. Ya wedene ora ya sak tekane. Sebab menika wau Pak Lurah nggih pun sampun paring cecala boten ketang lampah sak kempyangan mangke nyuwun dipun lajengaken lampahan Sri Sadana mulih nggih. Sri Sadana menika dewanipun sandang, Batal Sri menika dewanipun pangan. Ya muga-muga kanthi kelampahan boyong Batara Sadana, Batal Sri mangke desa Saradan sak kanan kiringipun tansah pinaringan murah sandang murah pangan, dipun paringi rejeki keng barokah, dipun paringi sehat segera waras samudayanipun. Sing sakit enggal pinaringan saras, sing saras yo bisa nindakake darmane ngayomi para keluargane. Eh, dalu menika sami makempal. Saya menika warga Saradan utawi ingkang saking Jawi desa Saradan mugi kepareng derek tirakatan. Monggo kula dherekaken wungon wing dalu menika ngiras pantes menika tasih manjing wonten ing wulan Muharram utawi wulan Suro. Wah boleh program KB, walah mboten sadi program ini KB pun sukses niki. Kok sukses? Ya dengan adanya corona genah nek KB sukses. Hade iso agak jaga jarak to. Wah bojoku 6 tahun nak lockdown betah aku. Betah bojo tak lockdown to. Wis genah nek ra meteng kuwi. Sukses no corona malah KB sukses. Iya mesti wedok disapa ya orang ayo no. Apa? Nyedak ya orang kaya kaya apa ya orang wedok. Wong edan. Menika dari DRS Sri Sadana penyuluh KB Madya Kabupaten Sragen. Oke, monggo. Nggih, menika himbauan. Menika penyuluhan saking petugas program KB di mana pandemi COVID-19 ini program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan slogan baru BKKBN yaitu BKKBN baru dengan cara baru hadir di dalam keluargamu. Dengan kata dahsyat dua anak lebih sehat. Untuk pasangan usia subur utawi dalam kurung push. Mari kita mengatur atau merencanakan jumlah anak yang akan diinginkan dan mengatur jarak kehamilan dengan cara memakai alat kontrasepsi antara lain MOW utawi MOW modus operasi wanita steril. Kaping kalipun MOP modus operasi pria. Nah, kaping telune truk, kaping telu IUD spiral. Ah kuwi singkatane IUD. Apa? IUD iki u ucul dadi. Ah, genah kuwi. Wis iki genah kuwi. Iya. IUD iki ucul dadi wis. Angel iki ngene iki. Kaping papate implan utawi susuk, yang kelima suntik, yang keenam pil, yang ketujuh kondom. Wah, sarung. Heeh. Carane nganggo sarung ngerti? Aku tau diwe contoh Pak Dokter biyen. Piye? Dikone jempolan ngene iki, Truk. Ngono. Lewenge contoh kok jempolan ngene iki. Ya mbok gunakne, ya tak gunakne. Ha bojomu meteng ora? Metengi, Truk. Wong wis kowe iki ya polomu ra mbok nggo. Jempolan iki monggo contoh ning gone ra nggon jempolan kono kuwi ya nyok. Wong yo gareng. Bagi pus yang ingin ikut KB bisa menghubungi penyuluh KB di kecamatan atau bidan desa setempat atau di PPKBD setempat. Pelayanan KB dilakukan di puskesmas dan klinik KB setempat dengan tetap
berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Salam BKKBN berencana, itu keren. Nggih. Atus sembahnaun sampun kula wasaken menika Pak Sri Sadono saking penyuluh KB Madya Kabupaten Sragen. Karek endi sawerane nunggu sawerane to. Iya. Ayo mbantu programe pamarentah Kang Gareng. Pancen aku kowe iki tugase ora mung menghibur masyarakat, ning uga menyampaikan misi visi programe pamarentah. Ayo. Jadi pancen pangliran wayang iki disampiri apa wae iki matuk tur yo pas. Ayo.